ini saya admin dikit di sini. So kita akan buat review, let's unboxing S.Figuarts Ultraman Ribut daripada Sopubi Ultimate Luminous dan juga DX. Sedap lagu tu. Okay, enough with that song. Mari kita tengok apa ada dalam kotak tu. Tapi sebelum nak banding dalam kotak-kotak tu, kita akan tengok pada depan. Wah. Oh, hello. Mau dekat 3 tahun jugalah baru dah keluar S.Figuarts dia. So, yeah. Oh, kita ada Galaxian Blaster, Spreader Road, and dia punya ni, tangan pisau dia. Okay. Tapi warna dia hampir sama dengan warna ni lah. Warna kotak sama dengan air lah. Tengok. Tapi hampir warna lah, hampir sikit. Ai, confused dengan warna dia. Okay, mari kita buka dalam dia. Tanpa lengahkan masa. Kata. Mana dah? Bang ni ikut. Kat sini dah. Alright. Oh. Inilah dia. Kita ada yang spare part punya arm tanpa apa lupa apa nama pisau dia. Ribut blocker ya. Ini sebelum dapat lah. Kita ada tangan dia, tangan dia pegang. Tangan dia buka langkah. Dan macam-macam dia tangan untuk Galaxian Blaster punya push dan banyak-banyak lagi. Kita ada reboot blocker, Galaxian Blaster di sini, color timer, belakang kat sini punya, dia punya spreader rod. Tak ampah sangat but yang kelinder gini. Saya buka. Ini dia pergi dulu. Wow. Dekat. Buka juga buka ni, tak tahulah. Oh. Mari kita buka plastik je. Tak cantik lah nampak plastik je. Kejap. Okay. Ha, harga lah. Kalau harga standard pre-order gini dekat $250. Sekali shipping gitu lah. Kejap ya. Alright. Tengah buka plastik je. Senang nak pause ni cuba tengok. Alright. Okay, tengok kepala ni, tengok kepala dulu. Kepala handsome kak. Okay, yeah, focusing. Okay. Tepi. Oh, kita teringat sikit dia punya neck belakang dia. Ah. Okay. Bawah. Atas. Oh, sampai situ limit ya. Atas dia. Tepi. Oh, terpusing dia punya ni lah. Net dia. Macam limit sikit dekat net dia. Lagi-lagi join dekat situ. Sampai macam tu lah dia punya pusing kepala dia. Okay. Pusing. Okay, netto. Tangan. Yosh.
Oh, sopa okey. Aku join page tu kalau kau nampak. Sebab aku dah pusing pula. Macam mana betulkan pergi join dia. Dia punya tambah ni. As you can see. Sama kat sini kak. Cuma yang mana yang boleh limit lah untuk muncul. Pinggang. Ya, dah ada luar. Dah ada limit sikit. Dah ada sampai macam tu boleh pusing. Pinggang pun macam limit sampai situ ya. Sampai situ limit dia. Okay, kalau dia ini. Boleh lah sikit. So yeah. Oh, tangan dia. Dah dekat sikit kat ribut luka dia. Fokus ni kejap. Fokus ni kadang-kadang blur sikit. Kena jauh sikit. Alright. Berapa? Dah lah. Dah lah. Kali kedua lah. Kat YouTube ni. Clear kan warna dia. Okay. Kaki pula. So apa okay. Oh. Ultra X memang murah tapi itulah tak kuat lagi versi reboot ni. So ya, ada yang kuat pun SF belakang ni pun. Kaki. Kaki mantap. So far so good. Itu lebih kekurangannya. Sama sini tak. Sepak. Dush. So let's see what next. Dia punya figure ni. Kejap. Tapak kaki lah. Dia ni. Okay. Alright. Itu depend juga pada watak tentu dengan bandai dia. Diorang macam cakap lah. Plan. Okay. Kita ada Galaxian Blaster. Tajam kau. Tu dia. Tajam gila. Shiny. Oh, tajam. Okay. Kita ada. Sekejap. Satu dulu. Ribu blokar. Tapi di sebelah dia aku berpastan. Kat sini tangan dia. Sepatutnya tak tangan kot. Tapi duisi penggang gitu. Kerah itulah dipasang pun. Sebab kita kepasang dengan tangan ni. Tangan spare part dia ni. So mulai likely macam. Kita akan tukar tangan lagi lah. Nak posting nanti. See. Itulah tak ada tukar tangan kat sini. Okay. Dia punya ni pun. Lepas tu. Spare dia rot. Kejap. Sangkut sikit lah. Dengan tangan macam-macam ni. Takpe jatuh lagi yang. Risau. Sebab dia dah ketatkan kat situ. As you can see lah. Aku nak angkat. Ah ni. Okay. Kita tolak sini sikit. And then. Dia macam throw. Nipis buat tu. Panjang. Tak tahu lah. Aku nampak pukul bila tak. Ah ni. Panjang yang gini lah kot. Tinggi. Dekat panjang dekat. Lebih kurang 16.5 cm gitu lah. Spreader road dia. Oh, 12 cm. Macam akurat tinggi. Panjang spreader road ni. So, yeah. Mari kita tukar. Cuba tukar tangan dia. Ah, bukan. Bukan beli kat Shopee. Beli kat. Saya pre-order kat Ami.
Oh ya, tapi sebelum belum nak tukar tangan tu, nanti compare dengan Sopo Bilo. Kali pertama Sopo Bilo ni. Ya, sekejap ya dah ada ni ya. Kiri. Walah aku tak bantik dulu sebab belakang biasa lah, tak terdeping. Bukan Ami-Ami, bukan aplikasi. Dia mulai website. Website online Jepun. Tapi bukan senang kan nak pre-order benda macam ni pun. Yang melibatkan barang yang popular. Let's see. Okay, kalau compare dengan UL pula, Ultimate Luminous kita panggil. Dengan posing dia. Ah, jadi posing lagi kot. Sebab kita cuma unboxing untuk tunjuk apa ada lah buat masa ni. Sebab saya pakai kamera handphone, biasanya pakai kamera video kalau untuk cuti macam ni. Like unboxing, tapi kamera tengah rosak, belum siap baiki lagi. So, dalam masa 3 minggu baru siap baiki. So, apa ada lah pakai kamera handphone lah jawabnya. Belakang dia tu lah, sebab atas sini kan sama belakang tadi pun. I like the detail of it. Okay, honestly lah, aku nak tukar tangan tu, aku nak tukar, cuma mari dia compare dengan figure lain tu. Ini yang member kita ada, kita compare dengan our first Ultraman. Ultraman, original Ultraman, Chodai ke bahasa Jepun lah, diberi gelaran dia. Main compare, dah macam atuk dengan cucu lah, sebab hampir sama kat tu. Ya. Ketinggian lebih kurang tu lah. Tapi dia punya shape badan memang lain gila. Atuk kursi. tapi ya, sejak sebelum Ultraman Ribut wujud tahun 2013. Ada. Saya ada Ultraman, saya ada Ultraman Zero punya happy guard. Tapi tak tunjuk lah. Cuma saya akan tunjuk anak buah dia. Tapi apa, kita tunjuk yang ni loh. Sebab kan kalau tengok Ultraman Reboot ni dengan Ultraman Hayata ni, design yang hampir sama. Tapi kalau untuk besi Heisei dia, mulai ke light Ginga. Sebabnya kan, kena kita alih sikit lah. As you can see it, apa sama dia orang walaupun memang beza. Dan kristal, tapi cuma tak ada dekat ada kristal lah. Hanya tangan, tangan kaki yang ada kristal. Even tanpa kristal pun dia ada yang tamatan juga. Tepat yang tadi macam ni. So, tapi following like anak buah Zero, Delta Right Claw. Masing-masing ada empat kristal di tangan dan kaki. Kiri, depan. Oh, harga tu main set ni. Tak sampai 400. Bawah RM400 gitu lah. Kali dengan post. Dan juga berombok. Nampak dia ni kan, comparison size dia, tapi itu lah. Ultraman Z macam lagi tinggi sikit daripada Ginga dengan Ribut. Kalau compare lah, sama sebelah. Nampak lain kan, dia punya ketinggian. Nak cuba swap tangan ni sekejap, Ultraman Ribut ni. Alam dah selesai compare ni. Kita lelo pada. Kita clearkan.
Alih ni dulu. Let's see. Kita cuba kan. Nak cuba buat risau kadang-kadang. Kita suap tangan sini. Kadang-kadang problem sikit. Takut QC masing-masing. Kita tak tahu macam mana nak handle. Tebal. Nak cabut tangan leceh lah. Tukar-tukar tangan ni. Aih, berdebar betul lah. Ui. Bahaya nak tukar tangan ni. Rasa nak beli satu lagi Ultraman Ribut je. Fungsi tukar tangan. Alright, kita kena bersih yang suap tangan sini. Okay. Kosong kan tanpa ni. Mari kita petang Ribut to Blocker. Aduh, kadang-kadang ni kena hati-hati sikit lah. Sebab kita tak tahu mana nak pasang ni. Keras kat situ, tak rapat, jah, teh, jah, anam. Let's see. Alah, longgar ke? Risau dengan ni lah. Ha, okey. Tak masuk lubang. Ayo. Risau lah. Kadang-kadang join lepas tak lepas je. Baik, kita masuk kat sini. Kat sini lubang dia. Ah, ngambut kau. Berdebar. Alright. Ribut tu blokah. Dus. Oh, tak. Tapi itulah. Cuma tak ada ni je. Yep, tak ada remote cutter. Macam ada, kita ada yang dia pun spreader root dengan tu. Kalau cium dah ter dengan ribut blokah. Ya. Yeah. Okay, mari cuba post. Ribut apa tu Galaxy Blaster. Sekejap. Aduh, kadang-kadang nak cabut ni berhati-hati sikit lah sebab kita tak nampak dia punya ni jurang point nak cabut ni. Tak sedar. Kena berhati-hati sikit cabut ni. Takut lah. Yo. Ada bunyi kuat ni. Bunyi ni kat sini. Bunyi ni nak kata tekan. Kejap. Berdebar gila lah lepas cabut ni. Ha, dapat kau. Hui, bahaya. Memang bahaya. Jenis swap tangan gini aku tak suka sangat. Kalau tidak, risiko pandai-pandai lah bagi sendiri. Kalau tidak akan jadi macam calar macam gini. Hampir calar kat bahu itu. Seram. Kita tukar tangan. Balik. Kita buat posing. Galaxian Blaster. Ha, kalau nampak hair kuat sangat. Berdebar sangat. Alright. Let's see. Tangan dia pula. Jenis macam ni tapak tangan. So, saya kena ambil yang jenis ni lah. Kiri ni. Let's see. Jumpa pun. Kali jumpa je. Wah, aku agak lama juga buat live ni. Biasanya dekat live tak sampai lah 10 minit ni dah lebih 20 minit aku live ni tak sedar. Okay. Tukar tangan.
Tajam gila benda ni. Kena kepo sikit pasang tu pun. Ow. Eten lah. Ah, saya nak tapi hingga. Ultraman daripada masa depan. Ai, tajam ni kau. Sakitnya. Ah, kejap ya. Risikonya kalau aku nampak situ, mudah calar kalau aku silap langkah. Dah, tajam. Ya, ampun. Kejap. Maaf kalau lambat sikit bila struggle nak pasang galaksi blaster dia ni. Tajam kat iPad dia ni. Ha, dapat kau. Aduh. Okey, mana boleh lah. Ya, dia cabut sudah. Penat-penat pasang. Okey, kat sini, situ. Dia tersengit sikit. Alright, last. Ya, sengit sikit tapi tu lah. Baru tukar kedudukan join dia. Struggle pasang sebab tajam gila. So, ya. Yeah. Main cerita. So. Time up. So, itu sahaja daripada saya. Let unboxing S.Figuarts Ultraman Ribut share live. Sekian. Thank you for watching. Malah kalau ada silap apa-apa di sebalik live ni. So, macam mana tak makan ni lah live ni. Alright.